tukang cuci. Bangga begitu kalau nilaimu paling tinggi di sekolah. Kau itu adalah tukang cuci, Jako. Tidak mampu mamamu biayai sekolahmu. Nah, pikir kapan bagus nih kalau begitu. Tanjak nurung. Kenapa, I? Masih mau kau lawan, Kak? Hinaan itu tak lepas dari kehidupanku. Melekat dan tak akan pergi. Walaupun aku tak menginginkannya datang. Perjalananku masih panjang. Peluh dan air mataku selalu setia menemani langkahku. Aku sadar ini tidak mudah. Tapi yang aku mau, melihat ibu tersenyum akan kehadiranku. Asa, ada yang mamam di rumah? Ada di rumah, Om. Ke rumah nanti saja. Singgah paling nak di rumah dulu. Salam. Mana mama no? Tunggu dek, saya panggilkan kita dulu. Tapi cepat mana? Buru-buru kayak ini. Iya, masuk mak kita dulu. Siapa nak? Itu mak, orang yang suka menagi. Oh, Pak Alex. Iya. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu lagi mau melanjutkan pengambilan tak, saya kasih keringanan. Minimal 3 sisa angsuran tak harus kita lunasi. Iya, saya akan usahakan lunasi yang 3 itu. Tapi kalau bisa kita bantu Kak Kasian. Kasih naiki pinjamanku, Dek. Bisa diatur itu, Bu. Yang penting lancar pembayaran tak. Dan ingat, Ki, tidak satu kupon pun yang terlewatkan. Iya, saya akan berusaha memperlancar angsuranku. Tapi kalau bisa kita kasih Kak juga keringanan, Dek. Saya butuh 5 juta. Apa? 5 juta? Mau ke beli apa? Pada mau bayar. Dibantu Kak Dek.
Kurang baik apa kak lagi Bu Indah? Oke lah, hari Senin saya kembali lagi di sini. Mau kak hitungi dulu. Assalamualaikum. Mak, kenapa banyak sekali kita pinjam uang? Mungkin apa? Buat modal usaha, nak. Biar Asa bisa sekolah. Memangnya Asa mau lanjut di mana, nak? Mak, jangan mak lanjut deh. Yang penting bisa membaca sama menulis. Kubantu mak saya cari uang, nak. Kenapa bicara begitu, Ki, nak? Mama masih bisa kasih sekolah, Ki. Pokoknya harus ke sekolah, nak. Supaya bagus juga kerja, tak? Mak, aku pikir ke juga. Setengah mati sekali mungkin cari uang. Asa, jangan mungkin pikirkan itu, nak. Ini tanggung jawabnya mama. Tugas tak sekarang, nak. Harus ke rajin belajar biar tambah pintar. Woi, bukan je polisi tadi tu lewat kah? Mana? Itu ya. Polisi itu kerja. Raja barang buat tak? Nah, Raja. Dia ke parno sembarang. Sana yang mesti kau. Woi, polisi cepat kau! Cepat! Tak lari kau, polisi! Woi, jangan main! Woi, mari kau! Lagi. Apa itu kita pegang, Mak? Mulai sekarang kalau Asa keluar rumah, pakai ini nah. Buka muka nak, Una. Dari dulu itu, mama mau sekali punya anak perempuan yang pakai hijab. Makanya, mama simpan ini sampai besar. Dulu itu nenek Muna mau sekali dia kasih masuk mama di pesantren. Tapi mama ini nakal, kepala batu, tidak mau mendengar. Terungko. Ah, ini semua min. Jalo, jalo. Mata mama lain. Apa kau pergi sini tadi? Datang jemput itu mama. Ah, sabu-sabu lagi kau kerja kampung ini. Beri aku, beri aku, beri aku. Duduk sini. Duduk. Hey. Sudah lama mungkin ini. Nah, ada laporan mau masuk. Toh, jujur mau kau. Betul lah, kepa tidak bisa ya kau dong. Kalau anda percaya, kepa tersuri mah, pak. Kenapa kau lari? Hah? Tidak, pak. Kau jemputnya temanku, pak. Ah, jangan kau bohong. Iya, pak. Kalau dibilang jemput, kenapa kau tiba-tiba lompat? Temanmu semua lompat, lari. Tidak, pak. Eh, saya timbau kena kau bohongin. Betul lah, kau mau, hah? Betul lah, kepa. Ah, betul lah, betul lah, betul lah. Kalau tidak percaya, kepa tersuri mah, pak. Iya, memang kau tidak pakai. Tapi kau menjual. Tidak, pak. Tidak pakai mah juga, pak. Tidak menjual mah juga, pak. Mana barangmu? Tidak ada, pak. Jujur kok. Tidak, pak. Timbangin ke belakang. Mau kok? Hah? Jangki, pak. Oh, jangki, jangki, jangki. Tobat mah, pak. Tobat, tobat. Begitu memang keluaran didapat mi tobat mi. Tidak, pak. Serius kok. Tidak, tidak serius. Sumpah. Banyak sekali bicara mulut itu. Sumpah, pak. Jujur kok. Eh, saya baik begini. Saya baik begini. Iya, pak. Iya, pak. Kalau kau bohongin, saya lubangi ini. Serius kok, pak. Hah? Serius kok, pak. Mau kau saya lubangi? Yang kau dong, pak. Masih mau kau hidup kau dong, pak. Kau yang berulah, keluarga kamu yang repot. Iya. Hah? Sadar kau, nak? Iya, pak. Betul? Iya, pak. Sadar. Eh, saya bantu kau. Saya bantu kau kali ini. Kau sadar, nak? Iya, pak. Iya, pak. Makasih yang keluarga kamu. Kasihan istrimu. Ada istrimu, tak?
Iya Pak. Ada anakmu tuh? Iya. Kasihan anak istrimu itu. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Iya. Sudah? Iya. Eh, saya ingat iya, kapan saya dapat ku lagi? Saya selesaikan ku. Iya Pak. Iya Pak. Janji gak Pak? Iya. Tidak nih Pak. Iya. Oh, jalan. Iya. Makasih banyak Pak. Iya. Malam ini bermalam. Kalau pulang ini pasti didapat kak. Ya, halo. Ye, waalaikumsalam. Oh, iya, oke. 2 menit lagi sampai, Mak. Oke. Oh, iya, waalaikumsalam. Deh. Sakira Tommy polisi. Tukang ojek jadi pade. Tapi di sudah lama kau di sini, Dek. Ya. Baru juga, Pak. Siapa kita cari? Orang kabur saya cari ini. Mau kau lari kemana? Suatu saat pasti kutangkap, Joko. Mulai ke orangnya kah? Saya permisi dulu di Pak. Saya mau ke rumahnya temanku. Eh, mau kemana? Ampun nggak Pak? Ampun nggak? Tidak begitu Mak lagi. Jangan kita tangkap Pak Kodong. Hei, kenapa kok? Apa salahmu nama kau tangkap? Pernah kau utang sama saya kah? Bukan jadi polisi kah?
Oi, kenapa muka itu? Lari kiri kanan kayak tom pencuri. Tobat-tobat muka. Sakit dulu ribuku dong. Nanti masih ada ikut. Biar saya masuk sini. Nah tangkaplah loko. Kenapa itu muka tanak? Kenapa kiseng? Itu menantu tak? Mau sampai kapan itu anak begitu? Sabar makin nak. Pusing nggak juga lihat ki. Mak, jujur nah, tidak kuat menghadapi sifat nakarca. Mau maku rasa berpisah. Bicara baik-baik maki dulu nak. Banyak berdoa ki. Doakan suami tak. Mudah-mudahan bisa ji berubah. Berapa kali mama kasih ki kesempatan. Iya-iya terus ji. Banyak tonji temannya begitu tapi bisa ji berubah. Memang tidak mudah nak. Tapi jangki juga menyerah. Setiap rumah tangga memang ada saja masalahnya. Tapi mama yakin bisa jadi lewatin masalah tanah. Mak, saya yang tahu wataknya karca. Saya kudeng yang jalani, mak. Menyesal jadi kurasa menikah sama dia. Jangan bicara begitu, nak. Biar bagaimanapun itu suami tak. Dan itu pilihan tak, toh. Asa, kita dengar di tadi apa kata Ustaz Ata, toh. Apa-apa persyaratannya, nak? Iya, mak. Insya Allah bisa aja, kak. Mulai sekarang, harus perbanyak hafalan tak, nak? Dan baca Al-Quran tak? Mak, yakin jika kita kasih masuk ke di pesantren? Kita gitu yang harus yakin, nak. Bukan mama. Berat kan kita rasa masuk pesantren, nak? Bukan itu, mak. Bagaimana dengan biayanya nanti? Mungkin bayar pakai apa, mak? Berapa di gaji, tak? Asa, Allah pasti menjamin rezeki setiap orang, nak. Selama kita mau berusaha, nak. Kenapa tidak? Ini kan untuk pendidikanmu juga. Iya, mak. Tapi bagaimana caranya? Sekarang tugasnya Asa, rajin belajar saja. Masalah biaya, mama yang tanggung jawab. Jadi begitu ceritanya. Kamu tidak punya saudara di kampung ini? Iya, tidak ada. Saya tadi naik angkot, Ji. Baru turun di depan. Saya juga belum pernah ke sini. Tapi kayaknya kamu belum aman. Pasti polisi masih mencarimu, Zar. Iya. Semoga aman jadi sini, Kodong. Saya janji, Pak. Saya akan berubah, Ji. Jangan kau berjanji sama saya. Tapi berjanji kau sama dirimu sendiri. Karena kau yang tahu tentang dirimu. Iya, Pak. Semoga betul-betul jadi bisa berubah. Saya juga sudah sadari semua. Tidak ada gunanya saya begini. Oke, untuk sementara kau tinggal di rumah ini saja dulu. Kau cari kesibukan, entah apa, kau ke sawah. Tapi, kau janji, jangan dekati barang haram itu lagi. Karena kau sampai dekati, saya sendiri yang bawa ke kantor polisi. Iya, Pak Alex. Makasih banyak sudah mau bantu, Kak. Istirahat makin dulu. Karena saya mau keluar. Iya. Ibu. Berapa itu kita bayar uang sekolahnya, Asa?
Berapapun itu, saya akan usahakan. Saya bisa masuk pesantren. Iya, alhamdulillah, syukur itu ibu. Karena masuk pesantren itu juga bagus. Supaya juga asa nanti tambah pintar ilmu agamanya. Biar mu, saya pak bayar ki. Ada ji pak. Biar mi bu, mas mi ki saja. Ih, makasih banyak den. Ibu. Nanti kalau seadanya saya tidak mundur jadi panggil mas saja kalau mau diantar jemput. Iya, makasih tuan. Gampang itu ibu. Nanti kita bisa atur masalah harga. Kalau tidak bisa kita bayar per hari, tidak apa-apa sih kita juga bayar per bulan. Iya, makasih tuan. Iya, ibu. Begitu pu, harus ki memang saling menolong. Damai sekali di kampung kalau saling menolong ki. Saya sebagai aparat keamanan akan pangkat kalau semuanya warga hidup rukun sepanjang masa. Banyak sekali bicaraan, bayar cepat. Apa mau dibayar? Kamu bayarkan ini ibu tadi tuh. Jadi, tidak jadi kau menolong ini? Kalau ibu minta saya tolong ji, tapi kalau kau sini bayar cepat. Ada penumpang menunggu. Tidak jadi orang pangkat ini kalau begini. Selesai semua tugasnya mama nak. Sekarang tinggal Asa mempersiapkan untuk dites bacaan Al-Quran dan hadis-hadis. Saya janji sama kita. Saya tidak akan kecewakan, Ki. Waktunya kita uruskan semua. Asa, kau bicara begitu saja mama sudah senang sekali, Mina. Mama tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kau yang bisa mengangkat derajatnya mama. Iya, Mak. Doakan kau terus, nak. Semoga saya betul-betul menjadi seorang hafiza. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau nanti kamu menjadi seorang hafiza, nak, sama saja kau meletakkan mahkota di kepalanya mama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala basyarihim gishawatun walahum azabun alim. Kita sudah siap kami semua peralatan untuk besok. Kalau perlu jangan mas saya mundur deh. Pulang-pulang mas saja. Pesantren memang begitu nak. Setiap malam itu ada juga kegiatannya. Kenapa kak tidak mau ke mondok? Tidak ji, pulang-pulang mas saja deh. Memang begitu kalau pertama nak. Lama-lama juga pasti betaja di sana. Bok kipale banyak-banyak makanan. Kak di sana ndak bisa orang belanja. Iya, masuk lagi sana nak. Kasih lancar juga mengajita kita ya. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma. Ketemu di sana makik besok nak. Iya nak, siap semua barang-barangmu. Bapakku yang urus gitu. Kalau ndak salah lihat kata Asa juga masuk juga ke pesantren. Apa? Bisanya itu? Nak kira kapan murah masuk pesantren? Salah lihat kok kapan? Lihat semi besok. Sudin pale, tunggu di sana mak besok. Oke. Tambah hancur muka kau ini Azza. Lihat muka nanti. Pace naluran. Padahal masih pagi lagi. Puh, belum ada penumpangmu toh. Sini aku pakai motormu. Penting sekali ini. Mau ke mana? Sini cepat. Sini kau cengah. Pelan-pelan mau kau.
Siapa punya motor ini sebenarnya kah? Kecil natal rasanya. Baik di dalam nak ya. Ya, belajar yang baik nak ya. Ya nah, bye-bye nak ya di dalam ya. Belajar yang baik. Pulang Maki Pak. Kuasa, karena tahu cuma mata bilang hari ini masuk ke pesantren, masuk semua mi orang, masuk mi ke jalan kaki pesan sama mata, lama sekali tu sampai. Masuk mi kuasa. Tidak mungkin Asa masuk di sini. Yodi, padahal kemarin pasnya mendaftar sama ki mamanya. Salah orang kok. Cua. Halo Cua. Kau di mana kok? Lama nu kabar kak? Weh, tidak kutahu ki di mana kak ini. Di rumah aja orang tinggal. Mungkin nak kasihani kak jadinya tolong kak. Wih, saya kira ditangkap kok. Kenapa kau bisa bebas? Hei dede, jangan mau pikir kak. Urus mi dulu dirimu. Ingat kau nak, jangan mau keluar dulu. Iya cak, tobat mak saya ini cak. Tobat betulan mak ini. Wih, lama itu saya kasih tau kok. Bilang berhenti mak kok. Tapi kau menton je tolo-tolo. Ganti pin nomormu. Buat mina. Oke, Cak. Habis ini saya ganti nomorku. Oke, Pak Dek, nah. Nanti saya kabari kau lagi. Oke, Pak Dek. Baik-baik kau. Bu, itu hari saya tidak tahu kalau dia itu yang antar kasih ke pesantren. Tidak bilang-bilang tunggu juga. Langsung ambil motor baru pergi. Oh, iya kah? Saya minta maaf kalau begitu. Minum kopi tak? Padahal itu harusnya sama Kak Janji, Bunda.
Nggak apa-apa, Ji. Nanti lain kali. Tumbeng tidak keluar, Ki. Ibu, kalau jam begini, Tai, tidak ada penumpang. Ini lagi juga pusing, Kak. Banyak saya mau bayar, Ibu Indah. Sama aja, Ki Opu. Asa ini sekolahnya baru uang pangkalnya saya bisa bayar. Biar Mi yang penting bisa sekolah dulu. Tapi saya pikir-pikir ini mau Kak cari kerjaan tambahan. Tidak bisa kurasa membayar biaya sekolahnya Asa kalau hanya hidup dari gaji buruh cuci. Mi, gampang itu Ibu Minda. Nanti kalau dapat pergi kerja, saya pengen terjemput gina. Kalau harga. Deh, syukur Mi itu kalau mau kita bantu, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opu, buka warung kopi di sini, Opu. Tidak bisa kau juga di sini. Kenapa tidak bisa? Apa urusanmu sama Bu Indah? Kecerita-cerita aja, Ke. Ini rumahnya orang, Opu. Apalagi Bu Indah tinggal sendiri. Apa nantinya bilang warga kalau ada laki-laki masuk di rumahnya janda? Minta maaf ini, Bu Indah. Mending sekarang, pergi mau cari penumpang. Saya sebagai keamanan di sini akan mencegah timbulnya fitnah di kampung ini. Tunggu dulu, Anwe. Cepat, Mako. Tunggu dulu, minum kopi ya. Makasih, Bu. Masih ada kopita ini, Bu Indah. Woi, keluar kok. Bukan warung kopi ini. Jangan sampai ada timbul fitnah tuh. Keluar kok. Keluar kok. Cak, kemarin itu sempat jawab aku telepon sama Misal. Tapi tidak tahu di mana. Nabi lanjut numpah di rumahnya orang. Oh, tapi pusing tuh ini cua. Istri gue tuh minta dicerai. Bagaimana itu, Di? Apanya di mana? Misal masukku di mana? Di mana arti biasa ambil barang? Kalau gue tahu ke lokasinya cua. Kontar kanji. Jam mau kupikir ke dia. Urus mi dulu istrimu. Weh cua, kada tahu itu jalannya. Mau kau sampai kapan begitu? Ingat ke istrimu. Kenapa ceramku cua? Urusan rumah tangga aku ini. Lebih bagus toh, kau pergi cari ke Misar. Terpada ceramah kau. Weh kaca, coba buka kau temanku, tidak ku peduli Joko, mati-matenmu. Bagaimana ini anak? Hei, kenapa kau? Bangun kau. Jangan kau mati di rumah aku. Ini harus digunakan dengan anak. Gimana anak?
Ngapai? Dinggo toh? Makanya rajin ku mandi supaya tidak sesakit mako. Ayo Citra, silahkan disiapkan. Sa'id Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kita absen dulu ya. Azza. Hadir. Aisyah. Hadir. Elmawati. Hadir. Isnayanti. Hadir. Naila Alfaiza. Nur Aziza. Hadir. Nur Jannatul Alia. Citra. Oke, sudah hadir semua di kelas. Baiklah, hari ini kita kembali belajar ya. Nah, sekarang perhatikan, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak ya. Saya tulis akidah akhlak. Jadi kita akan belajar tentang akidah akhlak, akhlak dari seorang perempuan. Bisa tuan jadi mamamu kasih sekolah kau di sini. Kasih tahu itu mamamu. Kalau tidak mampu nak bayar jangan dipaksakan dirinya. Nanti tuh kau tuan jadi malu. Masing-masing orang punya rezeki Citra. Kalau kau tidak suka saya, jangan kau bawa-bawa mamaku. Tidak cocok kau bicara begitu. Kalau memang banyak rezekinya mamamu tidak mungkin jadi tukang cuci. Bicara kau yang masuk akal. Rezeki itu sama di Citra. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Pintar pemin ini ceramai. Tapi itu ceramahmu bukan untuk kita, tapi untuk dirimu. Weh, lu kira kalau menangis kok begitu tambah kasihan tak lihat kok. Tambah jengkel ja. Tidak ada kekuatan yang lebih darimu. Engkaulah raja yang telah menguasai langit dan bumi ini. Hamba mohon kepadamu ya Allah, angkat derajat orang tua hamba. Hanya dia yang hamba punya. Bang Mako. Besar. Besar. Ini saya bawa kau makanan. Bagaimana badanmu? Iya, enggak apa-apa, Ji. Tidak apa-apa bagaimana? Kenapa kakak? Kak sosokan kok. Makam peduli nih. Mak keluar saya menanggai. Hmm.
Jadi begini Bu, saya harus jelaskan Ki baik-baik. Kemarin itu yang Ibu bayar baru uang pangkal. Nah, total semua pembayarannya itu kan 2.750.000. Jadi kapan Ki mau membayar? Saya akan usahakan Bu, tapi tolong kasih saya waktu. Baik Bu, kami akan berikan keringanan 1 pekan ke depan. Jadi saya minta maaf kalau pekan depan belum bisa dilunasi, terpaksa Azza belajar di rumah saja dulu. Saya pasti akan usahakan minggu depan melunasi semuanya Bu. Hal yang penting Azza bisa belajar di sini. Baik, kami akan tunggu 1 pekan ke depan ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Ki? Tidak, Jiopu. Tidak ini di perasaanku. Bicara, Ki. Bukul ada masalah, tak? Siapa tuh saya bisa bantu, Ki? Di rumah, Pidi. Ayo, Mi. Tadi itu waktu di jalan, sempat juga berpikir. Kasihan Azza Ibu. Niatnya sudah baik. Tapi kenapa lagi-lagi terbentur dengan biaya aku dong? Memang aturannya begitu, Opu. Ya, kita namanya orang tua, mau tidak mau. Yang penting anak kita bisa masuk sekolah agama. Saya memang belum punya anak, Ibu Indah. Tapi saya bisa rasakan bagaimana kehidupan tak yang kita alami sekarang. Opu, apa ini mau ku kerja? Asalkan bisa ku bayar uang sekolahnya Azza. Mau gak juga bantu, Ki? Bukan ke orang kaya. Baru penghasilan dari orang tukang ojek kah? Pace, Ibu Indah. Ibu, saya permisi dulu, Pak Dik. Kasih. Kenapa tidak ikut sholat, nak? Iya, Om. Tadi mau kak sholat, tapi terlambat, kak. Enggak apa-apa, Ji. Walaupun terlambat, mungkin itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi sendiri juga sholat, Om. Enggak apa-apa, Ji, kak? Enggak apa-apa, Ji, nak. Masuk lagi pada. Nanti Om tunggu, Ki, di sini. Kalau takut, Ki, sana Miki ambil wudhu, baru masuk, Ki. Iya Pak Ade Om. Oke, kesana Miku dari sini,
kalian langsung masuk ke kamar ya. Cepat tidur, karena besok itu jadwal besuk orang tua kalian. Manfaatkan dengan baik pertemuan kalian dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu, opu. Apa, Seng? Mau ke pinjam motor? Tidak mau kasih kok. Kau itu pagi jenuh tahu, kondisi bensin deh. Weh, bukan motor yang mau kubahas. Nolek Ibu Indah. Kenapa Ibu Indah? Mau ke apa? Mau ke apa? Siaran ke ini depan rumahnya. Tak kunci terus ke rumahnya. Nuleki. Kemarin itu saya antar pergi pesantren. Tapi tidak pernah ujuk ke rumahnya. Ayo pergi rumahnya. Nanti sakit ki. Atau kenapa-napa ya. Iya, iya, iya. Ayo. Eh, kau bawa motor ya? Kapan saya bawa motor? Nah, kau punya motor. Weh, kalau saya bonceng kau, harus kau bayar ke tukang ojek, kak. Dari mana kemarin kau sini? Ayo, Mi. Weh, Dento. Kak Gimbo, Gi. Berarti tidak ada di dalam. Kenapa dia tidak ada? Nah, jam berapa minum, Po? Siapa itu masih di keluarga, nih? Atau ada acaranya, kah? Weh, Po. Bukan ke orang baru kena Bu Indah. Kalau ada acaranya, pasti napangin saja. Kasih sering gonceng. Weh, terus mau ke apa, Pak, Dek? Weh, mending tunggu masuk di sana. Kau pasti pulang, Gi. Weh, masa di situ menunggu? Apa nanti nabilang orang, sambaran? Siku, siapa yang gunting? Tiap tu berapa jam berapa nih kak? Tengah dua apa? Tiga nanu, ini baru dua. Oh iya, tengah dua apa? Woi, mudah-mudahan tidak seperti apa yang kupikirkan apa. Basta kemiaring, kenapa barik basa nak lampa, nak banyak, nak motor. Kenapaan tahu rupanya? Ini kecurigaan tuan Unja, kenapa pernah sanggian anak tetap rupanya tidak ada motor? Ya, dia kita aja dulu curiga, pada suka. Masa kali dengan motor, tapi dia aja nukuh di nangangnya. Nak kekukan anak-anak anak dari pesantren, saya mau kemanin jo. Ada di kamarnya Misar. Dari tadi main hubungi, tapi tidak menyambung. Tidak ada juga nomor baru hubungi kak. Nah jual di kapan itu apa nah? Kalau mau barang, pun tidak ada warna. Misar tidak kayak kau kerja. Dia banyak juannya. Kau gitu, barang-barang nu jual. Weh cua, semua orang itu mau berubah dalam hidupnya. Kacapet tomo begitu. Masuk nu kerja. Ada cuy ku kenal cua. Baru banyak warna. Amangi barang ah. Cila kamantong kok kau. Ku kira sadar mo kok. Ternyata tambah menggila kok. Ingat istrimu. Dede. Nggak dipakai jika lo dia. Lebih bagus kini yang sekarang cua. Bisa nama ngerti keadaanku. Baci kak. Cocok itu jalan berpikir. Nikmati saja hidupmu. Marah kamu kok? Woi, sini dulu cerita. Dengar kado cerita, mau tau gak ini curhat kau dong. Woi, ada cewek ku kenal cua, cantik. Ngerti juga keadaanku, woi cua. Woi. Thank you.
Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Oh, di sini kita lagi, Nak. Begini, Nak. Apapun kesalahan masa lalu, kalau kita mau berubah, pasti ada jalannya. Iya, Pak. Saya sudah sadarin juga semua kesalahanku. Saya tidak bilang saya orang yang paling baik. Tapi kita harus saling mengingatkan, itu juga untuk kebaikan Tajina. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Tapi, Pak, saya boleh minta sesuatu sama kita? Apa itu, Nak? Kalau saya diizinkan, saya mau jadi marbot saja. Biarkan saya habiskan waktuku di masjid saja, Pak. Masya Allah, kalau itu niat tanah, saya senang sekali dengarnya. Kapanpun kita mau, silahkan, Mina. Kalau begitu, ayo, Nak, kita sama-sama ke masjid. Kebetulan sudah asar, sudah masuk. Oh, iya, Pak. Ayo. Bu Indah, bagaimana ini? Satu minggu, Mi. Kita belum bayar, toh. Itu hari kita jangan bilang. Tapi mana? Janji terus dikasihkan, Kak. Jangan mau selera tinggi. Kita kasih masuk di pesantren anak tak. Pernah doang, tak? Jangan diam. Saya kasih ki waktu sampai minggu depan. Kalau masih belum kita bayar, minta maaf, Mami, Dik. Ini juga ada cucianku. Maaf, Bu. Nggak terima makan cucian. Nggak mau makan lanjut, Ki. Oh, itu karena sering ke pulang malam. Jadi tidak mau kita terima cucian. Tidak, Ji. Nggak mau makan lanjut, Ki. Oh, karena ada Mi kerja baru, tak? Jadi tidak mau Ki pulang malam. Kenapa mau pindah rumah, Bu? Pasti butuh lagi uang itu. Kalau itu saya sudah siapkan, Opo. Saya tidak enak menjadi buah bibir orang di kampung. Terus, mau tinggal di mana? Ini misalnya datang sama kita. Siapa tahu nanti jalan, Ki. Nah, kita dapat rumah kontrakan. Kita tanya, Kak, Dik. Itu juga orang-orang. Kenapa banyak sekali nak pusing, Kak? Nah, pikir kamu kalau orang pulang malam sembarang dikerja. Biar, Mi Opo. Saya menghindar dari mereka. Sabar, Mi, saja, Ibu. Saya jadi saksi. Saya tahu apa yang kita kerja. Jadi biar kita pergi tukang pijit keliling, pasti tidak jual diri, Jaki. Sedihnya ini asa kalau udah dengar begini. Harus kita kuat. Saya tahu jika bilang janda, tapi luar biasa perjuangan tentu asa. Ya Allah, jauhkanlah kampung ini dari fitnah,
Berikanlah kemudahan untuk keluarga Ibu Winda, ya Allah. Ya Allah, saya juga ingin membantunya, ya Allah. Tapi saya tak berdaya. Ya Allah, pertemukanlah hamba dengan orang-orang yang baik, ya Allah. Agar bisa membantu Ibu Winda, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita itu hari yang di pangkalan ojek dulu tuh. Iya. Karena kalau orang di kampung itu pasti nak kenal semua, Kak. Makanya itu hari saya bingung, Kak, juga lihat, Ki. Saya kaget, Kak. Saya kira ke polisi. Jadi diam-diam teman, Kak. Apa masalahmu, Kak, sama polisi? Amin, saudara. Tapi jangan kita tanya orang, lah. Iya. Kasus narkoba. Jadi berapa lama begini kabur? Ada misal sekitar sebulan. Jadi rencana toh mau jaga jadi marbot di sini. Jadi di sini kita tinggal di. Karena sudah muka juga minta izin ini sama Pak Syaiful. Semoga tempat ini betul-betul bisa rubah kehidupanku. Betul-betul itu di, bro. Pasti semua orang punya masalah. Saya juga ini ada masalahku. Tapi masalahnya orang kupikir. Hah? Maksudnya? Bagaimana itu? Itu sana Ibu Winda mau cerita. Mau juga dengar ceritaku? Iya, cerita mungkin. Oh, Bu Winda itu janda kah? Iya. Tapi luar biasa pengorbanannya. Dia kerja keras apapun itu anaknya. Kalau begitu, Pu, antar muka ke sana. Kasih ketemu kak sama dia. Allah, misi pikirannya ini. Apa sih kau iya? Kau iya apa? Weh, bro. Pemuda masjid gitu. Masa begitu cara berpikir? Mentang-mentang itu Ibu Winda janda. Masuk kamu ke rumahnya. Astagfirullah, Pu. Jangan ku berpikir begitu. Ayam ke sana cepat. Nanti di sana ku jelaskan. Ya ku macam-macam. Iya. Ipan. Simpan-simpan mie makananmu, nak. Makanan yang mau dulu Citra makan. Supaya tir kau juga. Iya, Ma, tapi malu-malu kalau minta terus, Ki. Biar, Mi. Yang penting nganyang aja, Ko. Iya, Ma. Itu mamanya Azza, toh? Berhenti, Mi, jadi tukang cuci. Sering, Mi, lagi pulang malam sekarang. Masa, Ma? Iya, kemarin mama pergi mencuci. Tidak mau, Mi, nak kerja. Ma, pergi dulu, nak. Citra! Nabila mamaku tahu, mamak nasa tidak mencuci mie lagi, sering kita pulang malam. Apa bini nak kerja? Ku lupa tahu, kau kasih tahu mamaku. Ay, mati mau kuning kau iya, Azza. Oh, jangan kau kasih tahu, kau bilang saya yang tanya kau, nah. Tidak, Ji. Rahasia selalu aman. Tunggu mas ini, nah. Kenapa pindah kontrakan, Ki? Jadi tidak tinggal makin di rumah teh yang dulu? Iya, nak. Terus bagaimana dengan kerja tak? Masih lancar, Ji? Jangan mau kupikir gitu, nak. Yang jelas kamu harus fokus belajar di sini saja. Iya, Mak. Bu Zdaza mau kak bertanya. Mau kak bertanya apa, nak? Bagaimana itu Ustazah menurut tak, kalau ada orang mondok di sini, terus mamanya suka keluar malam?
keluar malam bagaimana maksud tak? Saya juga tidak tahu Ustazah. Yang intinya suka keluar malam. Citra, tidak boleh orang berprasangka buruk terhadap orang lain, nak. Kita harus jaga lisan dari ghibah, nak. Tidak baik seperti itu. Kan saya bertanya, Ibu Ustazah. Kalau ada informasi kita dapat, nak, cukup kita saja yang tahu, nak. Apalagi ini aibnya orang lain. Ya, Bu. Kembali, Mas Cik, nak. Tunggu di sini, lewat sini jitu. Jangan kau takut. Muja bokong kau berita gembira tentang mamamu. Kenapa ya mamaku? Dengar mamaku dulu, kuan ini. Nggak jadi tukang cuci mi mamamu, Dik. Banyak mi uangnya. Demi anak kesayangannya, dia rela melakukan apa saja. Apa maksudmu bilang begitu, Citra? Tidak mengerti, Kak. Menghalalkan segala cara, paham, Mako? Jangan ku sembarang bilang, nak. Tidak begitu, mamaku. Weh, dengar kau baik-baik, nak. Mamamu jual diri untuk biaya sekolahmu. Nu dengar, mi? Yang kau fitnah mamaku, Citra. Sampai kapan kau terus mau ganggui, Kak? Harus ke bagaimana supaya berhenti, kok? Weh, ini bukan fitnah, tapi ini kenyataan. Iya, mamaku yang ceritakan, Kak. Tadi Asa itu saya lihat menangis. Anu Bu, tadi curhat ki sama kita, rindu bede sama mamanya. Oh, begitu. Semua orang tua pasti rindu sama anaknya, nak. Tapi jadikan ngerasan rindu tak sebagai penyemangat untuk kasih bangga orang tua tak. Iya, Bu. Saya juga rindu ya, tapi ku tahan ji. Oh, baik. Ibu ke ruangan dulu ya. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Apa yang harus hamba lakukan? Berikanlah kekuatan kepada hamba. Angkat derajat ibuku. Hanya dia yang hamba punya, ya Allah. Kapan kita datang? Mak, duduk dulu, mau kak bicara sama kita.
Saya mau kita jujur. Dari mana, Ki? Apa yang kita kerja jam begini baru pulang? Mama kerja, nak. Kenapa Asa marah-marah sama Mama? Jangan lagi pura-pura baik sama saya, Ma. Saya kecewa sama kita. Astagfirullah. Kenapa bicara begitu, Gina? Malu, Kak, Ma. Malu sekali, Kak. Semua teman-temanku di pesantren sudah tahu. Saya tahu niat tak baik. Tapi untuk apa saya menjadi seorang hafizah? Kalau kerja tak seperti itu, Mak. Ternyata, selama saya di pesantren, Mama itu jual diri. Apa ini jilbab kita kasih, Kak? Astagfirullah, astagfirullah. Harus dipercaya sama Mama, Kak. Mama tidak seperti apa yang saya pikirkan. Siapa lagi yang akan percaya sama Mama kalau bukan Asa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Karca. Apa tak Karca? Ada kah? Mas maki dulu. Oh iya. Begini, minta maaf kak itu masalah kemarin. Sebenarnya memang jalan kak sama Karca. Itu mi datang ke sini karena mau kak tanya kak bilang hamil kak. Hah? Hamil kok? Tanjak nak kue pelakor. Weh, biar kau istrinya kalau saya nak pilih. Mau kau apa? Gugur kau sayang. Astagfirullah, astagfirullah. Begini Pale, pulang maki dulu. Nanti bisa saya kasih tahu Karca. Iya Pai, pulang mak. Deh. Pak Alex, terima kasih sudah kita bantu kak selama ini. Saya mau pamit nih. Kamu kemana? Kau itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya keluarga. Itu hari katon jam bilang. Jadi mending di sini, Mako. Jadi rencana aku, saya mau tinggal di masjid saja. Saya mau jadi marbot. Supaya ada juga bekerja. Masjid itu tempat ibadah, Misar. Apa yang bikin di situ? Bukan begitu, Pak Alex. Tujuanku di sana, saya mau menenangkan diri dulu. Sekaligus memperdalam juga ilmu agamaku. Mending di sini, Mako. Saya punya uang, punya tempat tinggal, apa pi lagi? Kalau kita punya banyak uang, semua masalah hilang. Uang itu adalah segalanya, Misar. Misar, mending kau tinggal di sini. Kerja sama saya. Kita bisa banyak uang. Apa lagi yang kau pikirkan? Tidak semua bisa dinilai dengan uang, Pak Alex. Untuk sekarang, masjid adalah tempat yang paling cocok untuk saya. Misar, yang jelas saya sudah tawari mau ke pekerjaan. Kalau kau tidak mau,
ya terserah. Itu kan untuk kebaikanmu sendiri. Kalau kau di sini, banyak uangmu. Kalau begitu Pak Alex, saya pamit nih. Maaf sudah merepotkan selama ini. Maki bicara apa, Mak? Sekarang toh, Pak, berubah, Maki. Jangan Maki lagi narkoba, kasihan. Kita itu suami, Ki. Harus Ki nafkahi keluarga. Bah, iya, Mak. Senang kutong kalau begitu cara tak bicara. Datang duduk di sini sama-sama, bicara baik-baik. Iya, cari Maki kerja, nah. Nanti itu juga ada mi anak tak yang mau dibiayai. Jadi kerja Maki baik-baik. Alhamdulillah. Nanti kita program nama. Kalau Maki punya anak. Jam Maki program. Tak lama itu juga lahir Mianatta. Maksud tak? Anaknya siapa? Sudah Mikarca. Jam Maki lagi saya jelaskan. Mulai besok, ceraikan Mak. Dan tolong urus Mi secepatnya, karena tidak lama itu lahir Mi juga anakmu sama Mega. Ah, Mega? Siapa itu Mega? Mega Lomang. Pura-pura lagi tidak tahu. Mulai besok ceraikan Mak. Mak, nama jangan pisah kok dong. Jangan kicerai. Itu sana pintu terbuka. Keluar mau kukarca. Kenapa bicara begitu Ki? Mulai malam ini, jam mako lagi tinggal di rumahku. Keluar kok Karca. Keluar mako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada makanan untuk kita, Nak. Pasti kita belum makan toh. Terima kasih banyak, Pak. Pertamanya itu saya masih ragu sama kita, Nak. Tapi ternyata kita itu betul-betul sudah tobat. Iya, Pak. Alhamdulillah. Seperti yang kita bilang itu hari, kalau ada jin memang niat untuk berubah, pasti akan ada jalan. Masya Allah. Luar biasa sekali, Nak Misar. Jarang sekali ada pemuda seperti kita, Nak. Iya, Pak. Insya Allah. Semoga bisa jadi istiqomah. Misar, kalau ada keperluan tanah, jangan makin malu-malu. Bilang bagi saya sama Bapak, selama ada Ki di sini, Bapak siap membantu. Iya, Pak. Di kampung ini, ada tuh orang yang namanya Pak Alex, Nak. Dia itu rentenir. Jangan sampai ada keperluan, tak kita pinjam sama dia. Jangan, Ki, Nak. Itu riba namanya. Oh, Pak Alex kah, Pak? Kita kenal kah? Bro, ini hari terakhir pembayarannya Asa. Kalau dia tidak bayar, tidak ikut ujian, kasihan. Asa itu anaknya Bu Winda yang kuceritakan itu hari? Iyo. Dari beda ke Pak Aris pinjam uang, tapi tidak dikasih ke Bu Winda. Oh, kau kenal juga Pak Alex kah? Saya jin yang harus tanya ke bro. Dari mana kau kenal Pak Alex? Baru pernah tunggu utang sama dia? Tidak, Opu. Itu hari saya pernah tinggal di rumahnya. Waktu pertama aku kesini. Di sini mah juga ketemu sama dia itu hari. Tapi dia mau bahas gitu, Pak Alex. Dia itu rentenir, Ji.
Orang-orang juga di sini benci tuh Pak Alex karena selalu makan riba. Kalau begitu, antar Mak Pade. Mau ke mana? Saya kira mau ke bantu Azza bayar uang ujian. Serius ku? Iya, sini mau antar Mak ke bank. Apakah dibikin di sana? Sini mau antar Mak dulu. Sudah semua mi pembayarannya Asa. Artinya sudah bisa mi ikut ujian. Hari ini memang hari terakhir Bu pembayaran. Akhirnya Asa bisa membayar dan bisa ikut ujian. Alhamdulillah. Iya Bu, terima kasih banyak Dek. Iya. Kalau begitu saya pamit. Iya, sini saya antar. Kalau mana sih Bu? Aman mi? Alhamdulillah. Ternyata hari ini terakhir pembayaran Bu, tapi syukur mi karena Asa bisa ji ikut ujian. Tapi Bu, saya cuma mau tahu ji, apakah orang belajar Islam itu memang mahal? Apakah hanya orang yang punya uang yang bisa ikut ujian? Terus bagaimana dengan orang yang mau belajar Bu, yang tidak mampu? Semua sesuai mekanisme ji Pak. Jadi kita di sini harus juga ikut aturan. Kami semua diatur juga di sini Pak. Saya paham sekali Ji Bu, tapi tolong kita pikirkan juga, seandainya Asa tidak punya uang, bagaimana nasibnya? Apakah harus dirumahkan lagi? Tolong hargai juga orang-orang yang mau serius belajar agama. Jangan batasi dengan waktu hanya karena uang. Sudah mi opu, ayo mi pulang ki. Pamit ka dulu Budi. Assalamualaikum. Woi, Cua! Mana kau, Cua? Kenapa pintu muka anu? Kusuk kamma. Habis kesempatan anu? Barang apa? Woi, stres kayak ini, Cua. Hancur tau jami rumah tangga aku. Kenapa sen sama istrimu? Bermasalah kok lagi? Itu cewek kah? Datang ke rumahku, baru ketemu sama Rani. Baru masa mengaku bilang hamil ki lagi. Hamil betul ki kah? Be, sembaran tom kau. Nda tahu itu anak kah? Tunggu dulu. Hamil betul ki atau tidak? Weh Cua, serius kau dulu kau dong. Ya kau main-main. Uruskan dulu sama istriku supaya bisa kembali. Ku sayang sekali itu kadang Cua, istriku Bukan urusanku itu, Cika. Itu urusan keluargamu toh. Itu bahasamu dulu ke saya. Eh, Cua, ngapa menikah weh? Harus ku besar hati, Cika. Saya juga sudah kasih ingat ke itu hari toh. Bareng terus mau kau urus. Jamu ke istrimu. Weh, Cua. Sabar-sabar mau dulu, Cika, nah. Pergi kak dulu. Mana kau Cua? Agak lebih luas kini Bu dibanding rumah yang satu. Ini Bu Misar yang pernah saya ceritakan ki. Iya Bu, jangan kita tersinggung dek. Saya niatnya cuma menolong ji. Itu hari saya titip uang sama Opu. Iya nak, terima kasih banyak. Kita sudah bantu kak. Nanti kalau ada rezekiku, saya akan kembalikan semua uang tanah. Iya, jangan kepikir itu Bu Indah. Saya ikhlas aja semuanya bantu ki. Saya juga tidak sangka Bu Indah. Waktu pertama saya kenal dia. Karena waktu saya lihat kayak mencurigakan sekali. Semua itu sudah takdir Allah, Opu. Tidak ada yang kebetulan. Bah, luar biasa memang kau, Cika.
Saya mau minta maaf sebelumnya ini, Bu Indah. Ada yang mau saya kasih tahu, Ki. Tapi jangan Ki tersinggung, Di. Buka apa, Misar? Ay, mulai bini anak tidak tulus kalau begini. Saya cuma mau tanya, Ki, Bu. Jangan Ki lagi pinjam uang sama Pak Alex. Saya tahu Ji memang banyak kebutuhan, tak. Tapi memang harus Ki jauhi yang namanya riba, Bu. Saya juga bingung, nak. Harus Kak pinjam di mana? Saya juga suka diceritai sama tetangga kalau pulang malam. Padahal saya tidak jual diri. Iya, Bu. Semoga kita bisa dihindari semua itu. Nanti saya ke rumahnya Pak Alex. Saya selesaikan semua tunggakan tak di sana. Jadi jam lagi keluar malam, Dik. Supaya semua fitnah tentang kita itu tidak ada lagi, Bu. Woi, bisa. Diterima betul doa aku. Ternyata kau mi orangnya nak kirim sama Allah. Allah Ibu. Saya juga orang yang pernah salah, Upu. Tapi selama saya di kampung ini, alhamdulillah, betul-betul bisa jadi merubah kehidupan. Masya Allah. Makasih banyak, nak. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Iya, amin, Bu. Semoga kita selalu dekat sama Allah. Karena Allah satu-satunya penolong untuk kita. Kum. Waalaikumsalam. Apalagi nu bikin datang ke sini? Buka muka lagi siapa-siapa aku, nak? Kenapa begitu, Mak? Jangan lagi bicara begitu, kodong. Kesayangan tidak mau pisah sama kita. Jangan mau aku panggil begitu, Akarca. Urus urusanmu sama istrimu. Lagian juga, mau melahirkan toh? Ma, mau ini kembali sama kita. Saya tidak mau pisah. Weh, Karca. Saya begini karena kau, Ji. Sudah, mi tidak mau lagi pikir, Ki. Pergi, Maku Karca. Ma. Ma. Kebu, Bu Winda. Tidak ada yang beresin semua. Waktunya semua mau pinjam. Manisnya semua kata-katana. Giliran ditagi. Jangan kan bayar. Kopi saja tidak ada. Assalamualaikum. Apa sih urusan kau? Mau pinjam uang? Misar, sekarang itu orang susah cari uang. Datang lagi mau pinjam? Tidak ada. Tabe, bisa saya duduk dulu, Pak Alex? Iya, masuk Moko. Moko, pakai uang. Sesendiri saja ini pusing. 2 minggu ini. Tidak satu pun nasabahku yang bayar. Pusing, ah. Sabar, Ki Palex. Mungkin mereka lagi memang tidak punya uang sekarang. Ibu-ibu di sini jago semua akting. Bayangkan kalau datang ditagi.
napasan semua itu muka sedina. Ada yang pura-pura sakit. Ada yang pura-pura lupa. Bagaimana orang tidak stres? Tidak capek kah begitu terus? Masuklah. Saya datang ke sini cuma mau berterima kasih Pak Alex. Karena kita dulu pernah tolong Kak nginap di rumah tak. Sekarang giliran saya yang harus tolong Ki. Apa? Kau tolong gak? Misar, kau saja minta tolong sama saya. Bagaimana cerita Ana? Asa, saya tahu kalau Citra benci sekali kok. Tapi harus fokus. Tidak lama mi orang ujian. Iya. Mama kujin saya pikir. Sabar Mokasa. Kau harus banggakan orang tuamu. Citra. Bapak mau tanya. Kamu pikir Bapak tidak tahu kelakuanmu selama kau sekolah di sini? Kenapa ya Pak? Astagfirullah. Tidak sepantasnya nak seorang perempuan suaranya lebih besar dari bapaknya. Bapak kecewa sekali sama kau. Jadi Pak Alex, selesai semua utangnya Bu Winda toh? Jadi jam kita lagi di? Tidak sangka kayak ini. Ternyata orang baik pada yang pernah nginap di rumahku. Pernah toh mau ke lagi kusip mandi. Jadi Pak Alex, berhenti makina. Karena kita sudah tahu mi juga kalau riba itu tidak baik. Makasih, Misar. Saya ikuti saranmu. Saya akan jadi pedagang saja. Ingat gitu nah. Yang masih berutang tetap kita tagih, tapi jangan pakai bunga nah. Iya, saya janji. Makasih nih Misar. Kita sudah kasih Kak modal untuk dagang. Iya, sama-sama Pak Alex. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana? Sudah siap ujian hari ini? Baik, kita mulai ya ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dimulai dari Aisyah. Silahkan dibaca surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajaran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajaran khulukin azim. Fasatu basiru wa yubasirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Faddu law tudahinu fayudahinun. Fala tuti' kulla hallafin mahin. Hammazin masya'in binamin. Manna'in lil khairi mu'tadin azim. Baik, cukup Yunisya, lanjut ayat yang ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur.
ثُمَّ رُجِعِ الْبَصَرُ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاشِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. Baik, cukup. Silakan Ibu Putri berlanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang giliran Arpiani. Untuk Arpiani yang dibaca itu surah An-Naba. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Oke, cukup. Terima kasih semua. Silahkan keluar, kita lanjut ya. Elmawati, Nur Wahida, dan Azza, silahkan masuk. Azza, sudah siap? Oke, sekarang Azza baca surah Ar-Rahman. Silahkan. Azza, fokus kita. Apa kita lihat-lihat di luar? Ayo nak Azza, lanjut. Ayo dilanjutkan. Ayo Azza, coba berdiri supaya lebih fokus nak. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ
selamat ibu ucapkan buat kalian berempat karena kalian berhasil menyelesaikan hafalan kalian. Dan selamat juga kalian berempat mewakili pondok kita untuk berangkat ke Maroko. Oke, jadi selamat lagi untuk kalian semua. Jadi hari ini saya ingin kalian menemui orang tua kalian di luar. Sampaikan kepada orang tua kalian bahwa kalian sudah berhasil menjadi Hafiza dan kalian diberikan kesempatan untuk belajar di Maroko. Jadi silahkan temui orang tua kalian di luar sana, sampaikan kabar gembira ini kepada mereka semua. Ayo, silahkan. Besar, menjadi orang baik itu susah, Ki. Kadang-kadang baik gini nyata, tapi selalu salah di mata orang lain. Apapun itu, Om harap kita selalu bersyukur, Nak. Iya, Om. Kampung ini memang sangat luar biasa untuk saya, Om. Saya sudah ikhlas, Mi. Apapun yang terjadi nanti di kehidupanku. Allah selalu sayang sama kita semua. Tapi terkadang kita lupa untuk berterima kasih. Kita dipertemukan pun itu karena kehendaknya, bukan karena kebetulan. Iya, Om. Terima kasih selama ini kita sudah bimbing, Kak. Sekarang saya sudah semakin paham kalau kehidupan itu masih banyak tanda tanya yang memang harus kita jawab sendiri. Berbeda dengan kehidupanku yang dulu. Sudah terlalu banyak waktu yang saya sia-siakan. Sampai-sampai saya lupa dengan diriku sendiri. Serahkan semua sama Allah, Nak. Karena Allah yang punya kehendak dan Allah juga yang punya segalanya. Iya, Om. Mak, minta maafkan, Nak. Selama ini kupikir kita keluar malam bikin apa. Maafkan, Kak, Mak. Iya, Nak. Asa kan tidak tahu. Itu tandanya Asa juga sayang sama Mama. Terus, Mak, bagaimana lanjutannya tadi cerita Tayang Mizar? Begitu ceritanya, Nak. Opu yang kasih kenal Mizar ke Mama. Dia juga yang biayai sekolahmu. Orang mana itu dia, Kak? Mama juga tidak tahu, Nak. Utangnya Mama sama Pak Alex, dia juga yang bayarkan. Satu di pesannya sama kita, Nak. Apa itu, Mak? Dekatkan diri sama Allah. Baik sekali tuh anaknya. Cobanya ada, Ki, Mak. Muka juga bilang terima kasih sama dia. Ini merencanaku, Nak. Muka ajak Ki ketemu dia. Itu hari Opu bilang dia tinggal di masjid. Masya Allah. Ayo empadik, Mak. Kesana, Ki, sekarang. Ayo empadik, Nak. Kesana, Ki. Bapak kecewa sekali sama kamu, Nak. Bapak dapat laporan dari ustazamu kalau kau suka ganggu Azza. Untuk apa itu, Citra? Saya bede. Akidah itu temanku. Terus, apa yang kau dapat dari pesantren? Apa salahnya Azza sama kau, Nak? Tidak ada, Jipa. Pokoknya, kalau kau tidak minta maaf sama Azza, semua fasilitasmu, Bapak sita semua. Ih, jangki, Pak. Kasih lesema juga mundo. Citra, kau harus minta maaf sama Azza, Nak. Sampai kau fitnah juga orang tuanya. Astagfirullah. Malam ini, atur semua barang-barangmu. Bapak mau titip kau sama ommu. Masuk, Moko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Opo, tunggu. Pak Syekhul, saya mau minta izin. Malam ini saya mau bermalam di rumahnya Opo. Sebentar subuh, baru saya lagi kembali ke masjid. Kenapa, Misal? Mau cari-cari saja, toh. Oh, ayo. Tunggu dulu lah, matikan dulu lampu. Ada apa ini, Pak? Mohon maaf, Pak. Orang ini sudah lama kami cari. Dia ini bandar narkoba. Tapi, Pak. Mungkin salah orang, Ki. Temanku ini, Pak. Saya setiap hari sama dia. Dia tidak begitu. Salah orang, Ki. Mungkin, Pak. Tapi, Pak. Kami tidak salah orang. Besar. Baru kamu nginap di rumah. Tidak jadi. Kenapa ditangkap, kok? Tidak ada yang teman cerita-cerita di sini. Pak, tolong Pak, jangan kita tangkap Ki Pak. Dia orang baik Pak. Pak, kalau memang dia salah, tolong dimaafkan Pak. Dia sudah tobat mengurung Pak. Maaf Pak, ini adalah tugas kami. Setiap tindak kejahatan harus diproses secara hukum yang berlaku. Sekali lagi, saya minta maaf. Tapi Pak, kasih saya waktu sebentar untuk bicara. Ya, bicara. Pak Syekhul, saya mau minta maaf. Sudah kecewakan Ki. Semua ini adalah masa laluku yang memang harus saya pertanggungjawabkan. Seperti yang kita bilang itu hari, hidup ini memang penuh dengan tanda tanya. Iya nak, iya nak. Oke Pak ya. Boleh. Boleh. Bu Indah, ditangkap Ki Misar. Anakku juga saya mau ketemu, Pak. Misar. Cepat, jalan-jalan. Pak. Sudah, Pak. Misar, keluar, ya. Kina. Misar. 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 Hidup itu penuh dengan tanda tanya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tayangan ini hanyalah gambaran kecil bahwa setiap kebaikan ataupun kesalahan memiliki peluang yang sama dalam